Kematian kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun yang menghuni sebuah rumah kebajikan untuk anak yatim dan asnaf di Kuantan, Pahang berpunca daripada hentakan di kepala. Ketua Polis Pahang, Datuk Ramli Muhammad Yusof, ini berdasarkan hasil laporan bedah siasat ke atas mangsa. Dapatannya adalah dia bukan kecederaan dalam kepalanya lah, bukan seperti yang dilaporkan sebelum ini, ada yang mengatakan dicekik dan sebagainya. Itu adalah bukan punca kematian gemulah tadi ini, budak 11 tahun ini tadi. Dan perkara itu dalam siasatan polis. Punca kematian adalah dia, kalau tak silap saya, dia blunt objek lah katakan, macam terentak lah. Sementara itu, kertas siasatan terhadap suspek berusia 16 tahun sedang dilengkapkan. Siasatan mendapati suspek yang masih dalam tempoh reman sehingga 27 Mac ini tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Beliau menyatakannya pada sidang media selepas sambutan peringatan Hari Polis ke-215 di Ibu Jabat Polis Kontinjen Pahang di Kuantan.